Aktivitas Gunung Raung di Banyuwangi, Jawa Timur terpantau terus meningkat dalam sepekan terakhir, sehingga Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG di Pos Pengamatan Gunung Api Raung di Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, menaikkan status gunung dengan ketinggian 3.332 meter dari permukaan laut tersebut menjadi siaga. Status itu diberlakukan mulai Senin malam. Peningkatan status ditandai adanya tremor vulkanik terus-menerus dengan amplitudo rata-rata 12 sampai dengan 15 mm. Terakhir, terekam pada seismograf di Pos Pengamatan Raung Selasa dini hari, gempa tremor maksimum 30 mm hingga overscale. Situasi Gunung Raung terakhir, statusnya dinaikkan menjadi siaga mulai pukul 20.30 WIB tanggal 22 Oktober 2012. Untuk aktivitas kegempaan sampai saat ini didominasi oleh gempa tremor. Sampai berapa, Pak? Sampai amak itu 32 mm. Sementara itu, dari lereng gunung di Desa Sumber Arum tampak jelas puncak Gunung Raung diselimuti awan putih. Meski status Gunung Raung meningkat siaga, namun warga lereng Gunung Raung di Desa Seragi yang umumnya petani cengkeh hingga kini masih beraktivitas seperti biasanya. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, petugas melarang semua aktivitas warga dalam radius 3 km dari kawah Gunung Raung dan tertutup untuk pendakian. Sudah tahu ini kalau Gunung Raung mau meletus ini, Bu? Enggak tahu saya. Enggak tahu. Kalau misalkan meletus, Ibu takut atau enggak? Ya takut. Takut ya. Kalau misalkan disuruh untuk mengungsi gitu, mau enggak, Bu? Ya mau. Dari data Pos Pengamatan Gunung setempat, tercatat Gunung Raung pada tahun 1586 pernah meletus.